Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anak ceria, hura! Angkat tanganmu, satukan cita, melangkah bersama kita. Dari Kak Azara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Azara Khairunisa. Saya biasa dipanggil Ayu. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di SD Negeri 8 Kota Bengkulu. Saya kelas 2C. Cita-cita saya menjadi tahfiz Al-Quran. Kalau hobi saya membaca buku dan bermain sepeda. Hari ini aku akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Simak baik-baik ya teman-teman. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih, perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Pahlawan, pahlawan apa ya kira-kira yang ada di Indonesia? Oh, kata Mi bingung nih adik-adik. Aku mau buat PR. Ada Kak Aulia. Hai Kak Aulia. Kata Mi. Boleh duduk gak sih? Boleh dong. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Kak Aulia. Kak Tami lagi bingung disuruh dapat tugas guru tentang nama-nama pahlawan. Aduh, apa ya kira-kira ya? Siapa nama pahlawan yang ada di Indonesia? Bantu Kak Tami sih? Atau Kak Raza? Atau Kak siapa? Enggak. Coba Kak Aulia. Salah satunya sih Cutnya di. Oh iya, bagus. Terus apa lagi ya? Kalau yang siapa coba? Oh pinter, siapa Kak Rindu? Coba suaranya Kak Rindu. Soekarno. Oke, berarti nanti Kak Tami Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama ya. Oke. Ini nih ada pertanyaan lagi. Kalau yang menjahit bendera merah putih, siapa ya di sini? Siapa? Ibu Fatmawati. Ya, aku catat dulu deh Ibu Fatmawati. Kayaknya udah terjawab semua nih Kak Aulia. Senang banget. Terima kasih ya teman-teman ya. Ada Presiden Soekarno. Siapa lagi tadi? Ada Cutnya. Semua itu pahlawan yang mempunyai jasa-jasa yang luar biasa ya Kak. Iya. Wah keren sekali. Jasa Soekarno apa ya? Sebagai Bapak Proklamator ya. Oke, aku catat dulu ya. Kalau Cutnya Din apa? Pahlawan Aceh, Kak. Oke, kalau gitu. Terus, Oke deh, saatnya nanti aku jawab lagi ya. Teman-teman dulu yang ada di rumah. Silakan Kak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Aulia dan Kak Tami. Di acara kesayangan kita, Anak Ceria. Hurra! Tentunya di stasiun kebanggaan kita, TVRI Bengkulu. Bersama kita maju. Nah, hari ini edisi Rabu 14 Agustus 2024. Wow, sudah bulan Agustus ya Kak? Iya dong. Selama 1 jam ke depan, Kak Tami, Kak Aulia, dan teman-teman yang cantik dan ganteng di sini akan menemani adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Dan hari ini tema kita adalah melanjutkan cita-cita pahlawan. Yeay. Dan juga kita hari ini ada teman-teman dari Sanggar Kita Bersama. Dan juga kakak-kakak dari Ceria Band. Ada Kak Fania dan Kak Anton. Iya, hai Kak Fania. Halo. Hai Kak Anton. Wah, oke deh. Nah, Kak Aulia, sebelum kita kenalan sama teman-teman, kita ada yang mau lewat nih Kak Tami. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di